Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkap perkembangan pengejaran buron mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. KPK telah menemukan mobil yang diparkir Harun Masiku bertahun-tahun, tetapi hingga kini buronan itu belum ditemukan. Nawawi tegaskan KPK masih terus mengejar Harun Masiku yang buron sejak tahun 2020 terkait kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI. Hampir tiap minggu saya telepon dia, Mas, gimana Mas perkembangannya Mas? Terus bayangkan, Anda yang jadi sumber berita pada waktu itu bahwa Anda pernah sempet katakannya di sana dan sebagainya, Anda harus bisa sumpah beri waktu lagi kan? Itu untuk menunjukkan bahwa Harun Masiku kami tidak pernah berhenti terus mencari, tapi yang kita temukan yang di apa tadi itu. Kemarin dapat mobil-mobil yang dia parkir bertahun-tahun. Itu aja barangkali yang didapat. Kasus suap Harun Masiku berawal saat penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan tahun 2020. 8 orang ditangkap termasuk mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun saat itu Harun lolos dari penangkapan hingga sekarang. Harun diduga menyuap Wahyu dan mantan anggota Bawaslu memuluskan langkah menjadi anggota DPR melalui pergantian antar waktu atau PAW. Beberapa orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi untuk keberadaan Harun Masiku, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.